الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Yang pertamanya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar, iaitu kita yang berada di dalam masjid ini mengecapi nikmatul iman dan nikmat Islam. Dan tanda kita ini menjadi orang yang beriman, iaitu kita baru sahaja menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang sebaiknya untuk kita di atas amal yang kita laksanakan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan nikmat tersebut apabila kita berada dalam kuliah maghrib, kita berada dalam majlis ilmu, yang mana majlis ini adalah salah satu daripada jalan yang boleh memudahkan kita mencapai objektif akhirat. Apakah objektif akhirat? Apakah tujuan kita bersusah payah di dunia melakukan amal soleh? Adakah semata-mata untuk tuntutan duniawi? Jawapan dia bukan sekadar untuk dunia, tetapi bahkan apa yang kita buat yang berbentuk amal soleh ini, kita nak kalau boleh dia sampai kepada akhirat, dan tak lain dan tak bukan adalah kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah lepas habis daripada ini kita akan solat Isyak secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Muslimin yang semak dirahmati Allah, sebelum kita mulakan kuliah kita, ada beberapa pesanan yang ingin saya nyatakan. Untuk tahun ni saja, mendengar berita tentang orang yang meninggal dunia ni rasanya tak putus-putus. Baru nak semayang maghrib tadi, Haji pun beritahu saya ada kawan dia meninggal dari Seremban. Kalau bukan kita kenal pun, ada orang lain yang sentiasa meninggal dunia. Apabila kita dapat khabar berita daripada orang ataupun orang yang kita kenal tentang kematian, maka sepatutnya ada rasa dalam diri kita, kita pun akan pergi kepada perkara yang sama, dan sepatutnya memberikan kesan pada kita. Sikit, tak banyak pun sikit. Sebab kita sebahagiannya telah mengharungi kehidupan ni hampir separuh. Hampir separuh. Kalau macam saya ni pun dah separuh dah rasanya. Kalau kata standard umat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam 60 lah. Dah separuh dah saya ni. Lebih dah. Dan ia adalah satu peringatan. Umur bila mana telah menginjak usia yang tertentu dan mungkin telah ada di kepala, ada uban dan sebagainya. Itu pun tanda tu.
tanda. Maknanya dia pun telah banyak menghabiskan usia dia di dunia ni, dan masa dia semakin sikit. Maka kita jangan bertangguh. Jangan bertangguh apa? Jangan bertangguh kepada melakukan amal kebaikan, dan jangan tangguh untuk bertaubat pada Allah Azza wa Jal. Semua orang perlu kepada taubah. Kalau tanya orang yang bukan Islam, mereka pun perlu pada taubat. Ustaz, taubat ni bukan orang Islam saja ke? Tak. Orang musyrik lebih besar taubat yang perlu dia buat, sebab dia telah melakukan syirik pada Allah. Bila mana dia tak Islam, bila mana dia tak masuk Islam, dia tak beriman pada Allah, dia lakukan satu jarimah. Kita kata melakukan satu jenayah yang sangat besar, iaitu syirik pada Allah. Maka perlu bertaubat. Dan kita, orang yang telah Islam, kadang-kadang ada juga jatuh ke dalam lembah kesyirikan. Tak besar kecil, dalam keadaan kita tak sengaja. Tetapi yang pasti, dosa-dosa yang biasa kita buat, mesti kita kena taubat pada Allah. Kerana seseorang itu akan ditentukan sama ada dia baik ataupun buruk. Kematian dia adalah apabila dia berada di penghujung. Amal-amal yang hujung itu yang menentukan sama ada dia baik ataupun tidak. Jadi kisah-kisah silam kita, kalau kita pun pernah buat baik pun, lupakan juga. Jangan ingat sangat baik. Jangan terkenal sangat baik itu sampai dah tak buat baik dah. Jadi kadang-kadang macam tu kan, bila mana kita rasa kita baik, kita tak usaha nak cuba memperbaiki kebaikan kita. Kita rasa kita okey je. Tiba-tiba hujung pengakhiran, kita buat satu kesalahan dan kita mati. Maka kita mati dalam keadaan yang tak baik. Dan jangan pula kita sentiasa terkenang akan dosa kita sahaja. Asyik ingat dosa je. Tak payah taubat lah. Dosa aku memang tak boleh ampun punya. Pun tak betul ke? Maknanya kita kena sentiasa memperbaiki diri kita. Jangan ngigau lama sangat. Jangan terbayang-bayang macam result SPM keluar kan. Kalau berjaya, jangan rasa macam dah selesai kehidupan. Rasa macam dah berjaya dah. Lepas tu tak adalah usaha di peringkat seterusnya, tak ada. Dan jangan pula yang gagal pada kali ini, jangan rasa macam tak boleh hidup lah. Pun sama agak. Begitu juga dengan urusan akhirat. Jangan kita rasa puas, teruskan amal kebaikan. Dan yang penting kita sebut tadi, bertaubat pada Allah, jangan tangguh. Kerana kematian kita tidak boleh dirasai. Bahkan kematian kita, apa yang akan berlaku tak boleh diketahui, melainkan ini adalah urusan Allah Azza wa Jal. Tak ada orang boleh tahu dia mati bila, kat mana mati. Terkadang kita kata, bila mana seseorang, si fulan itu meninggal dunia, kita kata dia sebenarnya macam dah dapat rasa dah. Bila dah meninggal tu, dia mula flashback kan. Flashback balik. Sebelum keluar rumah, dia kata, abang pergi dulu. Nanti bila, contoh berlaku sesuatu, abang kata, dia pergi dulu, pergi betul. Dia pun kata, sebenarnya abang dia dah rasa dah. Bukan rasa, memanglah cakap pergi dulu, takkan cakap pergi kemudian. Abang pergi kemudian, tak boleh lah. Ayat tu kebetulan sama. Dan manusia tak akan tahu bila dia akan mati. Tak ada tanda daripada Allah. Kalau ada tanda, kita kata macam tak fair lah. Tak adil. Dia tahu, kita tak tahu. Tak boleh. Allah Ta'ala dia akan bagi sama sahaja. Semua manusia tak akan tahu, kerana ini perkara ghaib, hanya urusan Allah Azza wa Jalla. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada tanda-tanda yang mana dia akan menghabiskan usia dia ataupun dia akan meninggal dunia ataupun wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada tanda. Tapi tanda tu bukanlah Nabi dia tahu specific date. Tarikh sekian-sekian, jam sekian-sekian Nabi akan meninggal. Nabi tak tahu tu. Tetapi Nabi dia tahu
daripada bukti-bukti, tanda-tanda, qarinah, dia tahu dah. Apakah tanda dia? Sebagai contoh, Nabi SAW, dia sedar. Dia tahu dia adalah seorang rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan dia rasul. Dan rasul ini adalah menyampaikan risalah agama. Bila mana agama itu hampir sempurna, maka dia tahu dah, dia akan meninggal dunia, dia akan wafat. Dia Nabi, dia boleh tahu. Nabi SAW, dia dapat rasa bila mana agama ini hampir selesai. Quran, wahyu hampir habis. Hampir cukup Allah Ta'ala turunkan. Maka Nabi pun tahu dah, telah sampai kepada penghujung nyawa, penghujung usia. Ada beberapa kisah. Ketika mana Nabi SAW melakukan hajjatul wada'. Hajjatul wada'. Sebutan dia yang betul, wada'. Kita biasa sebut tawaf wida'. Yang tepat dia wada'. Tapi kalau kita dah jadi perkataan biasa kita, wida', wida' lah. Cumanya yang kalau yang sebutan bahasa Arab yang betul, wada'. Wada' ni maksudnya selamat tinggal lah, yang terakhir. Nabi buat haji, yang haji Nabi tu kelas lah, penghujung. Nabi dalam hajjatul wada', ada beberapa tempat Nabi kata dekat para sahabat Nabi, mungkin tahun ini tahun akhir aku jumpa kamu, tahun depan mungkin tak jumpa. Dalam beberapa tempat, dalam khutbatul wada', khutbah Nabi, khutbah wada' Nabi, khutbah Nabi dekat Arafah, Nabi sebut macam tu. Dan ada beberapa tempat. Dan juga ada beberapa kisah yang lain, iaitu ketika mana Nabi nak mengutuskan Mu'adh bin Jabal. Siapa Mu'adh bin Jabal? Mu'adh bin Jabal adalah sahabat Nabi yang Nabi utuskan pergi ke Yaman untuk menyampaikan dakwah. Mu'adh bin Jabal ni sahabat Nabi yang Nabi pilih. Nabi dah hantar dia supaya Mu'adh ni pergi dakwah dekat Yaman. Dan berdakwah cabaran yang sangat susah. Nabi bagi itu satu cabaran yang susah. Tapi Nabi dah select yang bagus. Mu'adh bin Jabal dia pakar dalam hukum hakam. Dalam bab halal dan haram, dia memang expert. Memang pakar. Tak ada, kalau bandingkan dengan ulama' yang ada, memang tak boleh challenge lah, sebab dia sahabat Nabi. Jadi sebelum Nabi hantar dia pergi, Nabi biasalah, Nabi kena jumpa dia dulu kan. Nasihat dia sikit, Nabi kena beri sedikit wasiat. Adalah beberapa wasiat Nabi SAW. Dan Nabi pun ada berkata, Nabi kata, kalaulah tahun akan datang, kamu datang Madinah. Kan Yaman kan, dah turun bawah lagi Yaman. Kalau balik Madinah akan datang, mungkin kamu tak jumpa aku, kamu jumpa masjid dan jumpa kubur saja. Ini tanda Nabi beritahu dekat Mu'adh. Dan ada lagi satu peristiwa yang mana Nabi SAW dia jumpa dengan anak kesayangan baginda, iaitu Fatimah radhiyallahu anha. Anak Nabi yang bernama Fatimah, Nabi SAW kata dekat dia, Nabi kata, selalunya Jibril AS, Jibril, malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nabi kata kepada Fatimah, Nabi kata, selalunya Jibril ni kalau datang nak buat revision Al-Quran, pengulangan Al-Quran, mengulang Al-Quran ini, setiap tahun sekali je. Setiap tahun hanya sekali. Fi kulli sana marrah. Jibril datang, Nabi bertadarus. Bahasa dia, bertadarus. Tapi tahun yang terakhir sebelum Nabi wafat, Jibril datang dua kali. Ini tanda lah. Nabi dia lain. Dia boleh jumpa Jibril. Dia banyak ni mukjizat daripada Nabi SAW. Dia tak boleh, tak sama dengan kita. Adapun kita ni, orang biasa, tiada tanda-tanda. Melainkan tanda-tanda biasa. Ada uban,
semakin berusia, sakit. Sakit tu tanda nak pergi tu. Kalau biasa muda sihat kan, muda sihat, tak ada penyakit, tiga serangkai, kencing manis, tak ada apa, tak ada tu, kira masih muda lah. Maksudnya kematian ini ada pelbagai, mungkin accident. Tapi kalau sakit, ada sakit lah, kebanyakannya dia akan pergi kepada kematian lah. Maknanya itu tanda awal sebenarnya. Bukan cakap tuan-tuan, saya zaman saya, sahabat kita, zaman saya belajar tu 20-an, 20 lebih pun ada kencing manis lah. Bukan nak sebut ni sebab makan tak jaga zaman sekarang ni kan. Setiap hari KFC ya. Contoh lah. Jadi itu tanda awal. Jadi jangan berlengah lah. Ini nasihat saya pada tuan-tuan. Mudah-mudahan dia memberikan sedikit, kita kata muhasabah untuk kita, supaya jangan kita bertangguh. Muslim-muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tajuk kita hari ini yang akan kita bincangkan, iaitu yang berkaitan dengan dosa al-ghulul. Dosa al-ghulul. Apa makna ghulul? Nanti dulu kena dengar jelas. Takut dia ingat ustaz sebut apa, tolol ke apa kan. Ghulul. G-H-U-L-U-L. Ha. Nanti dengar ulul-lul. Benda apa? Lul-lul ni. Ghulul. Ghain al Ghain el pula. Ghain lam waulam. Al-ghulul. Ha. Apa makna ghulul ni tuan-tuan? Ha, ni kita kena tahu lah. Penting. Penting sangat al-ghulul. Sebab dia boleh menjadi penyebab kepada kita dibakar dalam neraka jahanam. Hati-hati. Kebanyakan kita boleh terlibat dalam isu ni. Jadi kita kena tahu lah. Kalau dah dengar hadis ni, sepatutnya insaf. Kadang-kadang saya kalau baca hadis ni, kadang-kadang rasa macam kita pun terlibat. Tak sikit. Sebab bila kita baca hadis Nabi SAW, macam kesalahan tu sikit. Tapi dosa dia besar, dosa besar, menyebab pada neraka. Kadang takut lah. Nanti saya baca hadis ni, tuan-tuan cuba ambil tu dan cermin diri kita. Adakah kita pernah terlibat? Ataupun masih buat? Cuba lah, kita tengok. Okey, ghulul apa makna dia? Ghulul makna dia menggunakan ataupun mengambil sesuatu hak ataupun mengambil suatu harta yang bukan milik kita. Nampak macam ada bayang-bayang maksud dia apa kan? Mengambil suatu harta ataupun mengambil satu benda ataupun hak yang bukan hak kita. Dan ghulul ni dia ada macam lebih kepada bersifat benda tersebut adalah benda awam ataupun bahasa mudah, kita telah melakukan satu pengkhianatan dalam menguruskan harta awam dan sebagainya. Nanti kita bagilah contoh sikit. Okey, tuan-tuan, walaupun kita cerita pasal ghulul, tapi dia ada kaitan dengan iman. Dia ada kaitan dengan iman. Tuan-tuan, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ada banyak hadis yang cerita kadang-kadang tak nyatakan tentang iman. Dia tak sebut tentang iman, tapi dia berada di bawah bab iman. Sebab apa iman? Sebab iman ini dia berkaitan dengan amalan. Kesemua sekali yang kita buat ni ada kaitan dengan iman. Lisan kita dikaitan dengan iman. Hati kita dikaitan dengan iman. Apa benda yang tak ada iman? Semua iman. Solat kita ada kaitan dengan iman. Buat maksiat ada kaitan dengan iman. Buat dosa besar ada kaitan dengan iman. Iman ini, kita pun tahulah, bila kita sebut iman ini, dia ada tiga benda kan. Dia ada kaitan dengan hati, kaitan dengan perbuatan, dia ada kaitan dengan perbuatan ada kaitan dengan lisan. Semua benda lah. Dan iman ni ada dalam jiwa kita. Orang-orang terutamanya orang yang Islam lah. Maknanya dia ada iman lah. Kalau dia tak Islam, dia tak ada iman. Bila mana dia Islam, dia akan ada sikit iman. Tetapi iman tersebut sepatutnya kita tambah dia. Kita kena develop dia. Kita kena cambahkan dia.
tak boleh kita berada dalam satu tahap iman yang sikit, tak boleh. Iman kena sentiasa bertambah. Dia boleh turunlah. Sebab itu iman ini yazidu wa yanqus. Iman ni dia boleh naik, iman dia boleh turun. Buat maksiat, iman turun. Buat benda yang mungkar, iman turun. Buat kesalahan yang jelas, iman turun. Tak ada sifat malu. Malu adalah sebahagian daripada iman, al-haya' minal iman. Kalau kurang sifat malu, kuranglah iman dia. Nabi kata, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu kurang malu, malu sebahagian daripada iman. Kalau malu tu kurang, kurang iman. Kalau kurang malu, kamu akan buat apa sahaja. "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu kurang, tak ada rasa malu, kamu akan boleh buat apa sahaja. Sebab itu umat Islam hari ini, walaupun dia bergelar Muslim, dalam IC dia Muslim, dalam IC dia tulis Muslim, ada Islam, pakaian dia. Saya tadi petang isi minyak, dia anak Melayu tapi dia ada tattoo. Saya terkejut je. Nak kata macam mana tuan-tuan? Bukan orang muda pun, kalau dia pakai tattoo tapi dia okey-okey lah. Ini kesalahan ni. Dia tak ada semalu pun nak tunjuk tattoo dia. Nampak? Kalau dia nampak okey tak apalah, tapi dia dengan gaya dia pun semua, kita pun macam tak boleh buat apalah, geleng kepala je lah. Bila mana hilang malu, maka boleh tonjolkan kesalahan pada orang, tak kisah pun. Ini yang berlaku pada zaman kini ni. Kadang-kadang mungkar boleh buat secara terang-terangan. Bukan nak tegur satu kaum saja. Kadang-kadang ada kita tengok. Sekarang ni ada satu tarian yang famous kan. Bukan tarian tu, bukan daripada utara kan. Panama. Bukan tu. Panama ni tempat. Mana tah? Panama dance tu kan. Menari-menari. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini, adakah ini yang ditonjolkan sepatutnya oleh seorang Muslim? Jangan kita kata wanita menari, lelaki menari macam tu pun kita rasa macam tengok pun tahu dah benda tak bagus. Satu budaya yang tak betul, bukan daripada adat tempat kita dan bukan perkara yang boleh diikut. Bahkan mungkin datang daripada orang bukan Islam. Benda tak bagus ni. Alah, bukan baru orang menari ramai-ramai ni. Ada tak apa benda, tak Gangnam style pun ada. Semua suka, saya tak faham. Kenapa kita suka sangat? Tuan-tuan, lebih lagi dia melibatkan kaum muslimat ataupun wanita terutamanya. Walaupun dia berhijab, dia pakai tudung, tapi dia tak ada rasa. Sebab sebenarnya bila mana dia bertudung, berhijab, dia bukan tutup diri dia saja. Bahkan dia kena simpan diri dia dan menjaga kehormatan diri dia. Tak ada cukup bila mana dia pakai tudung, maka dia boleh menari depan semua orang. Kalau nak tahu benda tu baik tak baik, cuba dia menari kat depan masjid ni. Tuan-tuan nak biar ke? Sah-sah benda tu salah lah. Tapi bila mana dia masuk dalam YouTube, tak apalah, YouTube boleh tengok. Ha, salah sebenarnya. Kita tak cerita lagi dalam bab percampuran antara lelaki dan wanita, nari-menari dan sebagainya. Ini satu benda yang jelas-jelas salah. Tapi tu nak kata, tu yang pentingnya, walaupun hadis tak sebut tentang iman, tapi dia duduk dalam bab iman. Sebab boleh semua perkara berkaitan dengan iman. Okay? Muslimin-muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita nak bacakan hadis ini. Hadis ini kita dah sebut, dia ada berkaitan dengan al-ghulul, iaitu menggunakan satu harta ataupun hak, satu perkara yang bukan hak kita. Bahkan hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Okay, kita baca hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat Nabi adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa dia Abu Hurairah? Siapa nama sahabat Nabi, nama sebenar Abu Hurairah? Abdul Rahman. Banyak kali kita ulang. Saya dekat masjid ni dah masuk Ramadan yang ketiga lah. Biasa dah banyak kali kita sebut dah. Abu Hurairah ni siapa?
Abu Hurairah ni nama dia Abdul Rahman. Terus ingat, terus register, terus kunci, terus save dalam kepala. Abdul Rahman, seorang sahabat Nabi, tokoh hebat. Kalau tak ada Abu Hurairah, maka banyak benda yang kita terlepas. Bukanlah kata kalau tak ada Abu Hurairah tak ada pengganti, tapi nak kata jasa Abu Hurairah ni besarlah. Selagi mana kita baca hadis dia, ada amal kebaikan yang kita buat, datang daripada siapa? Penyampaian Abu Hurairah, selagi itulah pahala banyak sampai pada dia. Hebatlah sahabat Nabi yang nama Abu Hurairah. Dan dia berkata, iftatahna khaybara walam nagnam zahaban wala fiddah. Kami telah membuka Khaybar. Apa makna membuka Khaybar? Maksudnya Islam telah berjaya masuk ke kawasan yang nama dia Khaybar. Biasanya nak masuk satu kawasan ini perlukan kepada pergi. Nak masuk satu kawasan tu kena pergi lah. Kalau pihak musuh ataupun musyrikin tu tak nak terima Islam ataupun tak nak duduk di bawah Islam, maka akan berlakulah peperangan. Maka dekat Khaybar ni berlakulah peperangan antara Nabi dengan para sahabat. Okey. Dan Islam menggunakan perkataan pembukaan Khaybar. Dia tak guna istilah jajah. Beza kan? Beza. Islam masuk, Islam memberikan kemuliaan pada tempat tersebut. Dia beza dengan penjajahan, penjajah-penjajah lain. Bila mana dia masuk, dia menekan dan dia menghina. Dia letakkan mereka yang dijajah itu di peringkat yang bawah. Jadikan mereka hamba. Kalau nak merdeka pun akan diberikan syarat-syarat daripada dia yang memberikan, kita kata, kena sokong dia, memberikan kebaikan, manfaat pada mereka. Nak merdeka pun kena ikut dia. Beza dengan Islam. Islam masuk, Islam beri Islam, dan Islam menjadikan izzah ataupun kemuliaan. Beza kan? Islam, sebab itu dia tak guna istilah jajah, dia guna istilah buka. Membuka ruang untuk tempat tersebut keluar daripada zulumat, daripada kegelapan, pergi kepada cahaya Islam. Okey. Dalam peperangan Khaybar, Khaybar dengan Madinah agak jauh sikit. Daripada Madinah, Madinah bawah sikit, Khaybar dia menuju ke Syam. Ataupun zaman sekarang ni menuju ke Jordan. Madinah pergi Khaybar maknanya naik ke utara atas. Okey, dalam peperangan ni Abu Hurairah kata, "Walam nagnam zahaban wala fiddah." Yang mana dalam peperangan ini sahabat Nabi menerima ataupun mendapat, berjaya mendapatkan ghanimah. Apa makna ghanimah? Ghanimah makna dia harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Okey, itu ada hukum dia. Macam mana boleh dapat harta rampasan? Bila mana bertembung antara dua kumpulan, baina taifatain, antara dua kumpulan, kumpulan Islam dengan Zan.
kita cuba habiskan hadis ni, kemudian kita solat isyak. Okey, dalam peperangan Khaybar, harta rampasan yang mereka dapat, Abu Hurairah kata tidak ada emas dan tak ada perak. Emas dan perak ni adalah kita kata mata wang mereka lah. Kalau zaman kita dah tak guna sangat kan, kita guna duit kertas. Akan datang katanya Bitcoin lah apa ni, tak tahulah boleh ke tak benda-benda tu, boleh pakai ke kan? Masa depan tak tahulah. Tapi zaman tu biasanya guna emas dan perak lah. Benda yang sangat bernilai. Tapi dalam peperangan Khaybar, emas dan perak tak ada. Kemudian innama ghanimna al-baqar wal ibil wal mata' wal hawa'id. Tetapi kami ataupun Abu Hurairah kata kami dapat harta rampasan berbentuk bakar. Bakar ni maksudnya lembu. Lembu ada. Wal ibil dan unta. Unta ada. Wal mata', mata' ni barang-barang. Kalau nak ikutkan, emas dan perak tu pun barang sebenarnya. Tapi adalah maksud sebenarnya. Batak ni mungkin baju, seluar, kain. Mungkin macam tu lah kan. Wal hawa'id. Hawa'id adalah maksud dia kebun. Maknanya bila mana dia jadi ghanimah. Harta-harta tadi ni semua, lembu lah kambing, lembu unta, telah dirampas daripada kaum musyrikin jadi harta umat Islam yang disebut sebagai ghanimah. Dan ghanimah ini akan dibahagi-bahagikan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu ada ghanimah ni memang dibolehkan. Memang ada. Suman sarafna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila wadi al-qura. Kemudian bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah habis berperang apa semua, Nabi pun bergerak dengan sahabat Nabi pergi nak balik ke Madinah. Patah baliklah ke tempat headquarters Nabi, HQ Nabi Madinah. Tak sampai Madinah lagi, sampai ke satu tempat nama dia Wadi Al-Qura, Lembah Al-Qura. Wa ma'ahu 'abdun lahu yuqalu lahu Mid'am. Yang mana bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat itu ada seorang hamba. Hamba yang nama dia Mid'am. Okey. Ahdahu lahu ahadun bani Ad-Dibab. Hamba ni adalah hadiah daripada Bani Ad-Dibab, daripada satu kaum nama dia Ad-Dibab. Hadiah kepada Nabi, hamba nama dia Mid'am. Fa bainama huwa yahuttu rahla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia sedang menguruskan barang-barang Nabi, barang-barang perjalanan Nabi lah. Bawa turun barang ke, tengah buat apa ke? Izja'ahu sahmun a'irun hatta asaba dhalikal 'amd. Tiba-tiba datang satu panah. Datang panah, satu panah. Yang mana panah tersebut kena pada hamba tersebut, menyebabkan hamba tersebut mati. Tuan-tuan, dia masih dalam mod perang. Maksudnya sebenarnya masih tak selamat lagi situasi tu. Cumanya dah nampak macam dah selesai. Jadi Nabi dengan sahabat pun habis dah. Dah dapat harta balik lah. Tapi musuh masih ada. Musuh ada lagi menyelinap kat mana-mana. Tiba-tiba datang panah kena pada hamba tu. Hamba tu mati. Kenalah pada tempat-tempat yang boleh menyebabkan dia mati lah. Kalau kena ibu jari tak mati lah. Nak jadi mati ni pun kena ikut sunnatullah juga. Kena tapak tangan tak mati lah kan. Kenalah tempat-tempat dia, cuma tak disebutkan dalam hadis. Kemudian iz faqala an-nas hani'an lahu syahadah. Mati kan? Dia dah kena panah tu, dia mati. Kemudian an-nas, sahabat Nabi yang ada dekat situ, mereka kata mudahnya mati syahid. Macam mereka ni jealous. Mana tak jealous? Orang pergi perang ni nak mati syahid. Tapi nak mati syahid bukannya boleh letak diri dia dalam nak macam tebas. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Mana nak ni? Cucuk sini. Tak boleh. Cucuk tang sini, tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia kena protect diri dia. Sebab berperang adalah kita nak memartabatkan kalimah la ilaha illallah. Memperjuangkan agama Islam. Kita kena menang. Tak boleh target semata-mata nak bunuh, nak matikan diri dia. Tak boleh. Tapi kalau mati, itu rezeki daripada Allah Azza wa Jal.
Jadi mereka ni bila tengok ada hamba ni kena panah depan Nabi pula tu. Semua saksi tengah-tengah membuat barang Nabi tu tiba-tiba kena panah mati pula. Sahabat Nabi kata senangnya mati syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkata, tuan-tuan, ini mukjizat Nabi lah. Mukjizat Nabi. Nabi seseorang yang mati, Nabi diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jal, Nabi boleh tahu dia ni syurga ke tak. Nabi ahli syurga, Nabi boleh tahu siapa ahli neraka, Nabi boleh tahu. Kita tak boleh lah. Kita kalau kita kata kita boleh, first kali kita kena cakap, kita kena jumpa Jibril dulu. Kalau dia kata dia tahu, maknanya dia pernah jumpa Jibril lah. Itu jawapan dia. Kalau tak pernah jumpa Jibril, bohong lah. Tanya dia Jibril macam mana. Itu tanda-tanda pembohongan lah. Sebab siapa pernah jumpa Jibril? Melainkan Nabi. Dan Nabi saja yang boleh tahu benda ni. Allah Ta'ala bagi pada Nabi SAW. Nabi kata, bala walladhi nafsi biyadih inna syamlatal lati asabaha yawma khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasim latashta'ilu alaihi nara. Nabi kata, demi Allah. Nabi bersumpah lah. Sebab Nabi nampak sahabat Nabi dengan mata mereka, mereka nampak dia ni syahid. Bila mana syahid, bias tahulah kan, syahid ni syurga lah. Nabi kata, demi Allah, Nabi kata, inna syamlah, sesungguhnya ada satu kain yang mana dia ini telah mengambil kain tersebut pada hari peperangan Khaybar, sebelum daripada pembahagian. Maknanya harta ghanimah, harta rampasan tu Nabi belum bahagi-bahagi, dia telah ambil lebih dulu. Walaupun mungkin dia boleh dapat, kalau dia nak sangat pun Nabi tak adalah kain ambil lah, tak adalah apa sangat kan, tapi dia telah ambil lebih awal daripada pembahagian ghanimah. Nabi kata apa? La tashta'ilu alaihi nara. Penyebab yang mana benda ni membakar dia dalam neraka. Benda tu daripada neraka. Maksudnya, benda tadi tu walaupun dia syahid, walaupun dia mati dalam keadaan yang baik, tapi dia ada kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan al-hulul. Iaitu dia telah ambil harta awam yang mana bukan lagi milik dia. Belum lagi. Tuan-tuan, bayangkan ini yang syahid tau. Bayangkan yang mati biasa kat hospital, kena darah tinggi cik manis, agak-agak macam mana. Tak adalah kita nak kata sebab kita tak tahu salah kita macam mana. Kemudian, ada hadis ni ada panjang, cuma saya terjemahkan terus. Ada seorang sahabat Nabi, bila mana dia dengar benda ni, dia pun refer Nabi, datang jumpa Nabi, tak tangguh-tangguh, terus jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah, aku ambil selipar ni. Dia ambil selipar, dia ambil selipar dia pakai sebelum daripada pembahagian harta rampasan ghanimah. Nabi kata syirakun aw syirakan minan nar. Nabi kata selipar ni, sandal ni, dua sandal ni daripada api neraka. Takutlah. Tuan-tuan bayang, kesalahan al-ghulul nampak macam sikit, tapi dia adalah dosa yang sangat sangat berat. Dan hulul ni bukan harta rampasannya. Ustaz, zaman kita mana ada harta rampasan perang? Tuan-tuan, banyak. Sebab tu kita kata, hulul ni memang dia famous dengan harta rampasan. Tetapi dia bermaksud kita lebih luas daripada tu, kita mengambil harta awam yang bukan hak kita. Kita terutamanya kerja, salah guna, salah menggunakan apa yang sepatutnya kita boleh guna. Kereta pejabat kita bawa pergi jalan. Masuklah hulul, bukan harta kita. Nak guna-guna kereta kita. Banyak nak kena sebut ni. Guna telefon pejabat, telefon rumah, hulul. Kita ambil rasuah, kata pun tak guna perkataan rasuah, kita guna hadiah. Hadiah ni tuan-tuan, ada satu hadis Nabi SAW. Nabi melantik seorang sahabat, nama dia Ibnul Lutbiyah. Nabi hantar dia untuk kutip zakat daripada Bani, saya tak ingat Bani apa, Bani Asad atau Bani apa,
Nabi hantar dia untuk kutip zakat. Tiba-tiba kaum tersebut dia bagi zakat, dan juga masa yang sama dia bagi hadiah. Dia bagi hadiah. Jadi dia pun dapat hadiah, dapat zakat. Jumpa Nabi SAW, dia bagi, kata dia kata hadza malukum wa hadza uhdiyali. Dia kata ini hadiah, ini zakat, dan yang bahagian portion ini, ini hadiah untuk aku. Aku diberi hadiah. Nabi naik atas mimbar. Nabi terus berpidato. Nabi kata, kalaulah, kalaulah kamu duduk, kalaulah duduk dekat rumah, kat kampung, fi baiti abihi wa ummi, ayuhda lahu amla, fayunzar yuhda lahu amla. Nabi kata, kalaulah dia duduk dekat kampung, dia tak bekerja sebagai pengutip zakat, agak-agak dia dapat tak hadiah? Tak dapat lah. Sebabkan jawatan dia tu, dia dapat. Ha, tapi zaman kita ni ada pelbagai lah. Kena tanya orang SPRM lah. Ha, ada pelbagai kes-kes, kadang-kadang saya dengar macam-macam juga. Ada yang diisytihar, itu bukan daripada rasuah. Tapi apa sahajalah, berhati-hati lah. Hadiah ke apa kan, hati-hati, jangan suka. Bukan terlibat ni je, bukan terlibat orang kerja kerajaan je, kerja swasta pun sama. Dia tak amanah dengan harta, dengan apa yang bos dia bagi, samalah tu. Kesalahan al-ghulul yang menjadi penyebab masuk dalam neraka. Nampak macam small matter, nampak macam benda kecil je. Tapi orang yang depan mata sahabat Nabi mati baik, tapi tak masuk syurga. Bukanlah tak masuk langsung, tapi kesalahan tersebut penyebab dia masuk neraka, habis selesai masuklah syurga. Ha. Jadi benda ni pengajaran daripada hadis, kita kena lebih berhati-hati lah. Kadang-kadang macam tak nampak salah kan, guna pen, cakap ni takut tu. Kadang-kadang kita pakai juga, kalau nak tulis pakai waktu kerja, guna komputer, guna komputer, guna mesin office. Jadilah macam contoh, macam Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, khalifah-khalifah hebat ni, mereka ada polisi-polisi hebat. Antara polisi mereka ni, apa amalan mereka dalam kerja, antaranya mereka tak tutup pintu. Pintu tak boleh tutup. Kalau jadi khalifah lah, pintu tak boleh tutup, buka, kena buka. Maksudnya, kalau orang nak jumpa, kena 24 jam. Boleh jumpa bila-bila. Zaman Umar, zaman Abu Bakar lagi, Umar dia dah terapkan benda ni. Bila mana Abu Bakar pergi, Abu Bakar pun manusia kan, nak kena kerja. Zaman tu belum ada gaji. Khalifah tak ada gaji. Jadi Abu Bakar dia kena pergi kerja. Kena berniaga. Umar tengok mana Khalifah tak ada. Abu Bakar kata dia nak, dia pun manusia biasa, nak kena kerja. Jadi wujudkan gaji. Khalifah ada gaji, jadi tak payah nak fikir berniaga, gaji ada. Tapi kena kerja. Ha, mungkin zaman tu lah, kerja 24 jam. Zaman kita ada 8 hingga 5. Contoh kan. Begitu juga dengan Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan mungkin biasa dengar kisah yang mana bila mana datang anak dia nak cerita-cerita, tiba-tiba dia tutup lampu. Dia tak pakai lampu ofis. Kita agak-agak kalau pakai tutup lampu gelap lah, tak pakai. Untuk keperluan kita tak boleh. Itu hebat. Ha, cerita-cerita ni ada diriwayatkan, antaranya diriwayat daripada Ibnu Jauzi contohnya. Benda-benda ni boleh baca tuan-tuan. Ha, tapi peringatan untuk kita lah, muhasabah kita lah. Kalau boleh minimalkan, kalau boleh tak ada langsung menggunakan harta-harta yang bukan milik kita untuk kepentingan kita. Takut-takut dia termasuk dalam dosa al-ghulul. Saya cakap dengan tuan-tuan ni bukan makna, disebab amanah daripada hadis kita baca. Kadang-kadang kita pun terlibat benda tak sengaja, kadang-kadang keluar awal sikit, kadang-kadang balik lambat. Allahu Akbar. Takutlah tuan-tuan. Ha, sama-sama kita memperingati antara satu sama lain, bukan nak blame sesiapa, bukan tuju pada siapa, untuk muhasabah kita semua. Sebab kita ni kalau boleh naklah masuk dalam syurga Allah Azza wa Jal, tak naklah kesalahan hulul menjadi penyebab kita masuk ke dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Tak ada. Jadi kalau tak ada, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.